Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi ini kita akan memberi penyemprotan vitamin B1 kepada tanaman hias anggrek, ya, anggrek bulan ini. Ya, kita memberi penyemprotannya. Ya, para teman-teman, kita akan memberi semprotan vitamin B1. Ya, supaya dia dapat merangsang bunga biar cepat berbunga begitu ya para teman-teman. Oke para teman-teman, ya kita semprotkan paling banyak di akarnya ya, ini Oke, para teman-teman. Semoga teman-teman diberikan umur panjang, diberikan kesehatan, diberikan kemudahan rezeki. Amin ya Rabbal 'Alamin. Semoga Allah akan selalu melindungi teman-teman ya, dari segala musibah dan dari segala mara bahaya. Amin ya Rabbal 'Alamin. Tak lupa pula saya menyampaikan salam kepada keluarga teman-teman ya. Semoga keluarga teman-teman akan diberikan kesehatan juga, diberikan umur panjang, diberikan kemudahan rezeki, dibukakan pintu rezeki. Amin ya Rabbal 'Alamin. Nah, di video kali ini kita melakukan penyemprotan vitamin B1 kepada anggrek bulan. Ini bisa teman-teman lihat ya. Ini khusus saya semprotkan di akar-akarnya ya para teman-teman. Ini sudah saya selesai melakukannya. Kita tunggu hasilnya dalam beberapa bulan ini, ataupun dia dalam 4 bulan sudah mengeluarkan. Biasanya begitu ya teman-teman ya. Ya tergantung vitamin B1 yang bagaimana ini. Ya, oke para teman-teman. Oke, sampai di sini dulu ya. Kita tunggu hasilnya. Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita akan melihat hasil penyemprotan yang kemarin, penyemprotan vitamin B1 kepada tanaman hias anggrek kita ya para teman-teman. Kita lihat hasilnya sudah sampai di mana, apa dia sudah mengeluarkan bunga ya para teman-teman. Ih, wow, keren, cantik kali ini. Alhamdulillah ya Allah teman-temanku. Diberikan kesehatan kepada tanaman hias anggrek saya, sudah mengeluarkan spike. Ternyata dia menjulur keluar dia. Nah, sudah tahu rahasianya. Berarti dia tanaman hias anggrek membutuhkan angin yang segar dan sinar matahari yang cukup ya, para teman-teman. Sehingga dia langsung mengeluarkan spike-nya. Ataupun nah, bisa teman-teman lihat ini sudah menjulur keluar dia. Nih. Ini dalam 3 bulan setengah dia sudah mengeluarkan spike-nya. Nih. Bisa teman-teman, ini hasil penyemprotan kemarin. Nah, ini. Tak sia-sia aku. Bisa teman-teman lihat. Nah, dia menjulur keluar. Dia mencari udara ataupun mencari angin bebas ya.
kan hasilnya? Dia harus memakai, kalau saya memakai vitamin B1 Thailand ya, para teman-teman. Ini kemarin sudah disemprot juga nampaknya nih. Tapi cepatan yang keluar dia ini. Tapi tidak posisi di sini kemarin ya, para teman-teman ya. Posisinya nggak tahu di mana ya, para teman-teman. Ini berarti 3 pot sudah mengeluarkan speaknya, para teman-teman. Ini sungguh cantik kali, para teman-teman. Luar biasa. Oke, para teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Karena sebelum melihat hasilnya belum puas hati kita ya, para teman-teman. Setelah melihatkan hasilnya, alhamdulillah. Ya. Oke, para teman-teman, sebelum teman-teman mengakhiri video ini, yang belum subscribe jangan lupa di-subscribe, comment and share ya. Semoga ini bermanfaat, tips ataupun cara ya memberikan vitamin B1. Hasilnya memuaskan, para teman-teman. Oke. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.